Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pagi ini, Rabu 20 September 2017, menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bagi petugas pasar dan para pedagang dari 16 pasar di daerah Kabupaten Kudus. Acara yang digelar di lapangan depan kantor Dinas Perdagangan Kompleks Perkantoran Mejepo Kudus diikuti oleh 120 peserta serta dipimpin oleh Kasih Pemadam Kebakaran Bimo Aryo Tejo, dengan melibatkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah apar sebagai bahan praktek dan demonstrasi bagi para peserta. Bahwa kegiatan pelatihan pemadam kebakaran ini hari ini khusus melatih para pedagang dan satip pasar milik Kabupaten Kudus. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk cegah dini dan penanggulangan kebakaran seandainya terjadi sewaktu-waktu di pasar-pasar Kabupaten Kudus. Yang dilatih sejumlah 120 orang dari 16 pasar yang terdiri dari petugas satip dan para pedagang. Ini termasuk juga dalam rangka antisipasi musim kemarau yang panjang, barangkali juga karena kemampuan mereka yang terbatas terhadap menggunakan peralatan kebakaran, maka perlu untuk melatih mereka. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dini kebakaran. Pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai antisipasi kemarau panjang. Mereka juga akan dilatih kemampuan mereka untuk menggunakan alat pemadam kebakaran. Ini kalau ada perawatan bisa mencapai 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau tidak ada perawatan, ya seperti ini tadi, banyak yang macet. Walaupun panjenengan punya baru beli, mungkin baru 5 hari beli, atau setengah bulan baru beli, tapi tidak ada perawatan, akhirnya membeku. Kalau sudah membeku, seperti ada tadi, contoh tidak bisa digunakan. Dalam pelatihan ini, mereka diberikan ke materi berupa teori dasar api, pengenalan alat pemadaman api, baik yang tradisional maupun apar, fungsi hidran yang ada di pasar, evakuasi, serta penyelamatan terhadap para korban. Kalau tadi saya ngikuti pelatihan ini, pertamanya kan takut api. Nah ini tadi saya ngikut, jadinya nggak takut, terus tahu caranya pemadaman pertama kali waktu menangani kompor, menangani api kecil, jadi bisa. Dari Kudus, Jawa Tengah, YSKTV memberitakan.